Oke, pemirsa YouTube Deddy Yuryani, jumpa lagi bersama teman saya yang dulu terkenal sebagai supir taksi. Mas Yo. Oh iya, supir taksi ya, juragan taksi. Ini Om Deva terkenal sebagai apa, supir taksi juga bisa, bintang film juga bisa, apa aja bisa ya. Iya. Om Kumis ya. Om Kumis, Bang Kumis biasanya dipanggil. Ini ada pop mobil baru lagi nih kayaknya. Iya, ini baru beberapa minggu yang lalu sih gue dapet di Medan. Oh gitu. Lewat jembatan, emang kan jembatan ini tuh. Cuma masuk Indonesia beberapa unit aja. Oh, gitu. Yang baru saya tahu sih cuma 2 unit. Kanan, ini di Daihatsu Delta White Wagon. Oh gitu. Nah, apa namanya? Daihatsu. Daihatsu Delta White Wagon. Dulu masuk sini dulu dipakai buat apa ya? Biasanya perusahaan-perusahaan gede aja. Oh gitu. Yuk kita lihat yuk dalamnya nih mobilnya. Tapi belum jadi, belum jadi. Iya, dalam interior sih pengen gua furnitur. Belum jadi banget ya. Masih kosong. Ini dulu berarti penumpang sih, kursi. Penumpang ya. Fotonya. Ini terkenalnya karena dia sliding door kiri kanan. Oh, gitu. Tapi yang asli ininya bikin ini Tomica. Iya, konsepnya di mobil-mobil Tomica ya. Iya, benar. Tomica. Mobil-mobil yang Jepang. Nah, ini boleh spesifik CC atau yang lain? Ini diesel. Bawaannya masih bawaan layar diesel. CC 2000. Gua ngecat yang dipelek, interior belum gue garap. Interior nanti konsepnya apa nih? Camper van. Oh, camper van. Camper van, jadi emang mau touring jauh ya. Oh gitu, atas nggak usah dikasih rak ya? Gak belum ya? Belum tahu, kayaknya sih juga. Tapi tetap putih seperti ini ya? Tetap putih, sangat putih. Konsepnya emang Tomica sih. Oh gitu, terus mungkin ganti ini ya? Iya, habis dirubah dalamnya gitu aja. Jadi habis gua ngambil, ini kan habis body nih, habis pelek gua lagi ke dalam. Dia mau tinggal lari ke dalam. Tapi memang benar cuma ada dua di Indonesia? Tahunya dari mana? Om cari di Google aja. Gak akan ada yang di Indonesia fotonya. Di luar semua. Ini yang satu lagi ada orang BSD 4x4-nya. Jadi dia ngeluarin beberapa tipe aja. Ada diesel sama diesel 4x4 sama bensin matic. Sebenarnya 3 tipe yang masuk Indonesia cuma 2. Dulu mungkin dipakai buat orang kedutaan kali ya? Mungkin bisa ya. Masukin, jadi gak banyak masuk. Betul. Ya. Tapi jadi ini body Daihatsu, kaki-kaki semua Toyota. Oh gitu. Mesinnya dieselnya Toyota. Jadi kerja sama kayak Avanza sama Senia. Avanza ya, Daihatsu sama Senia. Ini berarti Daihatsu dengan Toyota ya? Iya, betul. Tapi namanya berarti tetap Daihatsu ya? Daihatsu. Ya. Daihatsu. CC berapa tadi? 2000. Oh, sorry. Besar ya ini ya. Keren banget. Ah, ini ada pertanyaan lain nih tadi mumpung di sini. Ini katanya ada retro celeduk ya? Iya. Lagi ngumpulin ini ya. Gue coba ngebangkitin anak-anak celeduk retro ya. Agak-agak lagi ngebentuk suatu perkumpulan sih sebenarnya, perkumpulan buat anak-anak celeduk yang demen klasik. Di sini gue kumpulin, gue jadiin satu. Ya lumayan lama-lama banyak dan kebetulan anggota celeduk retro juga buka usaha namanya Rumah Mie Mahkota Simpruk. Jadi buat lahan kita buat nongkrong aja sih Om. Jadi tiap minggu sore pasti ada orang retro di sini. Jumlah banyak ya sebetulnya di celeduk. Sebetulnya ya? Banyak, ini lagi ada yang berpencar itu aja sih. Itu teman juga retro. Ini teman juga baru datang. Itu lihat tuh. Itu Corolla yang punya ente ya. Ya. Corolla jadi jatuh. Wah, di celeduk ini ternyata banyak orang yang Banyak orang yang antusias, dia masih pada bingung di mana. Akhirnya ya gua pelan-pelan gua bikin celeduk retro ini yang ya campur lah gitu. Cuma enggak ada batas tahun, yang gua suka nongkrong bukan komunitas gitu di sini. Yang mudah-mudahan, tapi sekarang udah ada berapa nih yang suka datang rutin lah kira-kira? Yang rutin sih kita udah ada 20-30 mobilan sih. Mobilnya apa aja tuh? Campur. Oh gitu ya? Kayak di sini campur, ada Corolla, ada Mazda, ada Daihatsu, ada Holden. Banyak lama-lama ya? Iya, makanya sih Om saya buru-buru telepon, Om ada celduk retro nih. Ya kan gitu loh, maksudnya biar Om kan Om orang celduk juga gitu. Om harus tahu bahwa celduk retro ini udah lahir gitu. Oh gitu. Semoga cepat-cepat besar. Oke deh. Ya udah pemirsa YouTube ini Riyandi. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Nah ini selalu oke nih, kalau muncul selalu mengagetkan nih. Selalu bikin apa, kaget atau surprise. Tapi ngomong taksi masih main kan ya? Masih. Karena kan? Besok mau ada syuting gue. Oh gitu. Bagi banyak di TV lah nanti. Itu juga film-film berhubungan dengan tahun 70-80an ya berarti ya? Film iklan sekarang lagi banyak. Iklan ya. Pokoknya taksi kuning itu memang ikonik ya. Ikonik. Orang inget lah pokoknya presiden taksi ini. Jadi pemirsa YouTube Deddy Yuryandi,
kalau pernah nonton YouTube Denny Uriani Taksi Kuning, ya, saksikan bersama Pak Kumis. Nah, inilah dia. Tapi itu udah jalan emang YouTube jalan kan? Jalan. Apa namanya tadi lu, Pak? Biar kita promosiin sekalian. YouTube-nya Garasi Taksi. Garasi Taksi ya. Iya. Oke, pemirsa YouTube Denny Uriani, kalau belum subscribe dan semoga selalu terhibur. Thank you, sukses. Oke.